kasus penculikan tahun 97 sampai 98, 9 aktivis dikembalikan dan 13 aktivis lainnya masih hilang hingga saat ini. Munir bersama Kontras hadir dan tampil di depan khalayak umum untuk menyuarakan pengungkapan kasus itu. Ia dengan tegas mendesak pemerintah bertanggung jawab atas peristiwa penculikan tersebut. Serta, Munir juga menjadi penasihat hukum bagi keluarga korban. Lantas, apa yang membuat Munir diracun? Dihilangkan dengan paksa menggunakan racun arsenik dengan dosis 4 kali lebih dari cukup untuk membunuh seorang manusia.